Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Bersama kami lagi, Mama Aina di sini. Terima kasih yang masih setia bersama Mama Aina yang baru datang dan baru tengok video Mama Aina. Selamat datang. Semoga semuanya dimurahkan rezeki. Dah lama Mama Aina tak update video kan? Sebab tahu je lah ibu-ibu rumah tangga ni. Sekarang ni kami nak ke Giant. Ni kami dah sampai Giant. Tetap security kata salah pintu. Kena pergi depan, dia kata pintu bahagian depan sana. Sambil-sambil tu cuci dalam mata, tengok-tengok bahagian luar ni. Banyak yang cantik. Handphone pun cantik, barang-barang pun cantik. Harga pun tepi-tepi tu tengok, entah apa kat dalam tu, RM1, RM2, RM3. Tapi ke Giant ni nak tengok susu anak, sebab hari tu tak ada promosi. Beli satu paket je. Kalau selalu kalau ada promosi, saya ambil terus 4 paket. Jadi untuk sebulan. Okey, kita dah sampai ada pintu utama dia, pintu masuk Giant. Jomlah kita masuk. Apa yang kita nak beli nanti? Allah, masuk-masuk je ke dalam, tengok semua. Wah, banyaknya promosi. Rambang mata saya sampai juling. Taklah. Tengok-tengok promosi dia. Allah, apa benda semua promosi ni? Tak apalah. Jom kita jalan-jalan dululah dalam Giant ni. Sampai rumah kita unboxing apa yang kita beli. Ini pertama kali kami masuk Giant dekat Kirara. Kirara kan nama ni. Ni tengok hanger dia pun harga RM3 je. Saya ambil satu je lah dulu. Ini Giant dekat dengan rumah lah. Paling dekat dengan rumah. Tapi kena naik kereta jugalah. Ni cari bakul sebenarnya. Dia juga nak beli bakul besar ni. Tapi yang bentuk yang saya nak tu tak ada. Tak ada besar yang macam yang tadi tu. Dia ada kecil macam ni je. Tak nak lah saya. Okey, kita dah sampai rumah. Tak boleh lama-lama dekat dalam Giant tu. Habis. Ni yang pertama saya beli dah sapu RM30. Ni apa nama tu? Untuk grill punya bakar. Sebab kita orang memang suka makan yang bakar-bakar. Ni promosi RM69. Harga biasa dalam 100 lebih lah juga. Ni tak ada niat langsung nak beli ni. Sarung tilam ni. Tengok harga promosi saya ambil. Harga promosi dia RM55. Saya ambil lah. Dah nampak harga promosi, terus ambil je lah. Ada satu lagi tu dalam tu hanger tadi saya beli RM3. Apa lagi kita beli tadi? Ni selipar. Slipper RM12.90. Ni kakak punya RM14.90. Harga lelaki dengan perempuan tak sama. Ada-ada je lah. Kenny vitamin, kalau beli satu RM39.90. Bagus ambil dua RM55. Jimat. Shampoo RM8.90. Shampoo lelaki saya. Ni plastik yang ada zip. RM6.90. Apa lagi yang kita beli? Ni span RM7. Ada apa lagi? Okey, plastik sampah saiz besar. Ada dua dekat dalam dia. XXL, double X saya beli. Dengan plastik sampah. Asal plastik sampah S eh? Ni plastik sampah S. Ada juga saya beli. Saya memang ada dua plastik sampah. Dua tong sampah. Ni Arizona. RM25.90. Kira murah lah dua. Ni pencuci muka RM15.90. Yang tu promosi harga dia. Yang ni minyak rambut
RM8 90 sen untuk anak bujang. Nah, ini pun untuk anak bujang RM8 90 sen juga. Yang ni minyak laki saya RM14 90 sen. Dan apa lagi yang kita beli? Ni coklat RM9 90 sen. Itu memang kena ada. Budak-budak suka coklat. Ni puting apa nama botol RM5 90 sen. Apa lagi yang kita beli tu? Ni saya tengok dia ada promosi RM10 90 sen je. Saya terus ambil lah. Tengok apa yang nak dibeli. Semua jadi lain. Yang utama nak beli yang ni. Dia ada promosi tadi. Beli satu RM23. Beli dua RM38 90 sen. Macam tu lah. Sebab preset dia pun saya tak tahu dah pergi mana. Hilang dia. Ni semua saya beli tadi. Dan susu tu pun saya ambil 4 paket. Senang untuk sebulan. Ni baru jumpa resit dia. Allah. Total bersih dia, total semua RM468 46 sen. Itu je lah video kita untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.